nak dik dik. Pak tunggang ngerti dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi habibina wa syafiina Rasulillahi Muhammadin Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin. Annallahu yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min ismihim wa yarzuqana mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa afiya bi sirrin fatiha. A'udhu billahi minash shaytani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Wala Ad-Dallin Amin Al-Fatiha ila jami'i awliya wa shuhada wa salihin wa al-a'immati ar-rashidin min mashayikhina wa mashayikhum wa asatidatina wa asatidatikum wa nawassu ila rasidina al-imam Abu Yasayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz al-Malik al-Hasani anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'itu alayna min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fil dini wa dunya wa al-akhirah bisirril fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة Allah, la ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah, Allah, 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 sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala nabi Muhammad, Muhammad Rasulullah.
kulli lamhatin wa nafasin ada dama wa si'ahu illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wa si'ahu illallah hasbi rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل أو يجهل علي أو يجهل علي ربي زدني علما ربي زدني علما ووسع لي في رزقي tentang kisah-kisah para ulama sekalima ating kelaki perkara sunat sehingga akhirnya menyesal kalaban bedena ating kelaki perkara sunat edalem wudhu. Kisah sepertama banika Asy-Syaikh Ma'in Ma'inuddin Hasan Ad-Dissi annahu kana ma'asyaih ajil sari yawman fahadara waktu salah fajaddada syaihu ajil sari al-wudu'a wasaha'an takhlilil asabi fahatifun Ya ajil tad'i mahabbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa takunu min ummatihi wa tatruku sunnatahu. Jadi cerita lagi situng ulama nyamana Syekh Ma'inuddin neka situng bakto asarang-sarang Syekh Ajil. Jadi Syekh Ma'in Esitung Bakto Abarung Sarang Syekh Ajil Sari Ewoto Arang Sarang Kadinto. Terdengarlah suara adzan untuk masuk waktunya sholat. Di masuk waktunya sholat akhirnya Syekh Ajil Sari nyar-nyar wudhu. Jadi ujungnya nyaran boleh. Tapi ulama diminnya kan apa? Setiap asolat rata-rata nikah ki awudu boleh. Mungkin lebih sampean mungkin nastar awudu mulai maghrib sampai isya lagi. Mungkin kita betal kita awudu gitu. Karena apa? Pengirit yang pertama pengirit dan aing. Saya nomor dua sengkah senyeting ah. Mana bi ulama agati Syekh Ajil neka ewoto asolata setiap akan melaksanakan solat maka beliau selalu memperbaharui wudun.
Wudhu ini kita nyeret, ya nyeret boleh. Nah, boleh ada kadang orang laki bini pas kira wudhu selaki, setting bini sebini kikir, merah wudhu ya timnya nih, ya kikirin biasa. Nah, ini terjadi dengan masyarakat ini. Sampai kikir, itu nyetik kok ya di wudhu. Daki malam-mar wudhu lah api-api. Nah, itu nih boleh ada ke masalah Syekh Adil Sari ini kah nyar-nyar wudhu, ternyata beliau ini kelopah tak lat nyelati kiriki. Tak lat nyelati maksudnya kiriki ini kata ya no, di sela-sela itu ya no. Lopah, padahal ini kah perkara soal sunat lat nyelati otakon menyela-nyelai jari-jari tangan atau jari-jari kaki. Klopain fahatifun, maka terdengar suara, dikiting suara. Hatib nika membahasa bahasa Arab semakin nika telpon HP. Jadi mau orang lambok, ulama lambok nika mana di kelerok langsung bersenir pun datang suara mau semakin pakai HP lagi. Jadi datang suara, ngiding suara ulama banika, sering nika orang yang semak ada ke Allah, semak ada pangeran, ulama-ulama seampun apa ongku-ongku berusaha supaya tak ningke lagi perkara-perkara sunnah. Terdengar suara, ya ajil tadda'i mahabbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam suara kita ngucap, kita bangki sehingga masa ngucap, wahai ajil tadda'i mahabbata Muhammadin, sampean mengaku-ngaku mencintai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watakunu min ummatihi watatruku sunnatahu. Dan sampean juga ngaku termasuk dari umat kanjeng Nabi Muhammad, tetapi sampean meninggalkan sunnat-sunnatnya seelakunya seorang kusta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurutnya pilihan ini pilihan jasa dengan abangnya mana telakonin secara hukum ini tak masalah. Orang audu terus tak lat nyelatin tanengah kriking tanengah ini kan sobu masalah. Oh tabah tamur kemur sebelum wudu ada masalah, tetap wudu sah berjamaah juga as sah. Tapi karena saya ajar ini termasuk orang ulama sekadimah, napa selalu melakukan hal-hal sunat, waktu meninggalkan perkara sunat tanpa sengaja lupa, ini kebaru sebaiknya, kebaru sebaiknya. Kikirin dengan dalam sebaiknya ni kan. Bahala fasyaihu ajil, maka sompa para pasirah Syekh Ajil, la atruku sunnatan min sunnatihi alaihi salam min waktina hada ila waktil maut. Japun ajil, demi Allah sengkok semakin neka tak bekal ajing ke laki perkara sunnat dari nat sunnat kanjeng Nabi Muhammad, mulai dari semakin sampai kaulah ajing ke dunia. Wudhu neka ternyata semakin ni, semakin nikah setelah diteliti ya pon, apa dalam berita semerbaknya virus corona semakin nikah, ternyata virus panika bisa mateh, bisa elang, bisa rontok kalaben setiap kaleh kau leban bajenengan sering atau apa setiap bekal alakone sholat, awudhu, ilu, bernyuci tangan. Ini kan bisa rontok. Astari asalaman bi orang cuci tangan. Tapi curigaan ke orang dia suhu don, nanti penyakit tuh ya. Buat anda asalaman. Semakin ini kebanyakan orang tak korona asalaman. Gara-gara apa? Virus.
virus yang lebih bahaya, virus virus colokna, colokna, virus colokna tetangga, sesuai alasan orang. Nah, jadi nika bisa maelang, bisa membunuh, apa kiburu virus karena bencara mencuen tanam. Jadi dalam Islam ternyata apa ni ajarin? Nah, virus panika bisa menyebar dalam sehari semalam. Mungkin lebih sampai setiap arena nika, setiap mau sholat awudhu, setiap mau sholat awudhu kita sampai 24 jam. Jadi lemah tak ada virus nika. Ibadah nika ni tapi membunuh banyak orang, menyebar, menular dari tanang situ ke situ. Sampai mandeman. Saya kena pas ikan pekel, bisa sampai ikan pekel di gelap pada orang kena masuk bahkan. Kau tahu orang saya andi andi penyakit corona, amain dia ke Malang, entar dia ke mana, dia ke Balen, nang ke Balen alpaki sarang orang guring bahkan. Terus orang guring entar amain alpaki napa silaturahim ke jompok kau lebih banci dengan asal aman. Bantu terus akhir nyebar. Nah, ini kan mereka lagi bingung ya, kan? Pusing. Nah, kan cara satu-satunya mesemak dek Allah Subhanahu Wa Taala bantu ropain. Napa sering abersihan, bersih, sering bersih-bersih tanam, dan lain sebagainya. Jadi dalam Islam ini kan yang pun diajarin sebenarnya. Jadi Syekh Adil nikah asompa demi Allah. Sengko tak bakal adhin ke lagi na perkara-perkara sunat dari sunat Gusti Kanjeng Nabi sampai artikel dunia. Waqala Syekh Ma'inuddin, Syekh Ma'inuddin adabu. Saya berin sarang saya adil dulu. Kuntu idza ra'aitu Syekh Adil ra'aituhu ka'annahu yanamu fas'altuhu anhu. Faqala ana min dhalika al-waqti alladhi nasitu تخليل الأصابع إلى هذا الوقت في الحيرة كيف أولاكي بهذا الوجه محمدا كبن شيخ عين الدين setiap kaula ningale sampean nika sampean engak coran ing areng sare ing areng sare menolo jam artena engak areng meku meku menika jam pon areng cinta nika napa cengang padri termenung termenung napa jam pon areng bure apa cengam, nangcengangan, nangcengangan mana lor dia? Aci lingaki sarang Syekh Ma'inuddin, apa bila ngaji ya? Tapi cebon Syekh Ajil, sempok mulai dari ewok to kau lebanika, atingkalaki tak lapnya lati sok, taknya dadagi napa? Kriting tanang sampai semakin gula nika terlalu selalu termenung, bimbang. Kebetar napa? Kebetar katibana apa bagi manabi awangki seorang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan kau dah dalam keadaan bingung. Nah, ya, saya kira-kira ngaji dari ulama. Mungkin lebih sampai lagi kau dah. Mungkin lemarai untuk lemarai kau tahu saat kepikiran selain. Tapi ini kan bisa terjadi pelajaran seorang kau lebih banci dengan. Jadi intinya meskipun perkara sunat mana bisa dan nikah enggak lakonin karena sadajana saya perintah sarang Gusti Allah, saya perintah sarang Gusti Kanjeng Nabi pasti bermanfaat, bermanfaat. Ternyata macuetan yang sebelum awudhu ini kebermanfaat semakin apa virus corona ini bisa mati kalau bencara abad cuetanan baiknya perintah-perintah Kanjeng Nabi, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesampunah diteliti ternyata memang bermanfaat. Utama larangan-larangan Kanjeng Nabi sekali mas setelah diteliti ternyata berbahaya nah bermudharat. Makanya senyamannya ketika orang napa lakonin perintah Allah ben Kanjeng Nabi jauhin larangan Allah ben jauhin perintah larangan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kesan kok aman, tak perlu diteliti kata kenapa. Orang pun diperintah, orang pun dilarang, nah, tak usah. Cukup elakonin, insya Allah ini aman. Neng dunia nyaman, neng akhirat oleh kenangan sepalengnya nyaman.
Cerita nomor 2 Anil Fudail bin Iyad annahu nasiya fil wudu'i waslal yadi marrataini. Jadi nika Fudail bin Iyad kelopain lupa ai dalam wudu tak macuen tangan. Tak macuen tangan. Falamma shalla wa nama fi tilkal laila ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau ulama ni kebiasaan orang keleron ni kan senengah ni kan ki mentak orang soleh langsung dari kanjeng Nabi. Nah boleh ulama ni kan termasuk orang seselalu ngenangan terobang ke sarang kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi langsung ngepeng Nabi kanjeng Nabi. Baik di dalam mimpi dan ada bisa dalamnya nyata. Cuma kita bisa gebraki kanjeng Nabi ni kan orang pada orang moja mimpi kanjeng Nabi. Mentabai gabai ini kelakar bisa nyata kongkuan amin pe kanjeng Nabi. Kenapa? Polanya kanjeng Nabi paneka tak bisa eseropain kalaban jin otaba setan tak bisa. Jadi